Hi Ivan. Ya saya. Ya, akhirnya kita bertemu kembali. Dah berpisah sejam eh. Akhirnya ditemukan. Dan pada waktu ini sebenarnya kita nak bawa anda semua pergi mengembara. Saya rasa ini destinasi yang memang kita sering tuju juga kalau waktu bercuti. Ya, tapi pengembaraan kali ini bukan naik bas, bukan naik kapal terbang. Bukan, tapi naik motor. Jadi belum untuk cuba lagi. Saya pun belum cuba lagi. Saya risau kalau saya bawa akan pergi tempat lain. Okey, apa pun bersama dengan tetamu-tetamu kita nanti. Kita bawakan pada anda untuk Iron Man 2019, 1,600 km untuk tempoh 24 jam. Bersama-sama dengan Cik Azwardi Zaidi, peserta dari Malaysia. Di sebelahnya juga ada peserta dari Malaysia, itu Cik Muhammad Nur Cik Awang. Dan di hujung sana ada peserta dari Brunei, itu Cik Zainal Arifin Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Okey, ini baru cerita tentang dua negara. Difahamkan ada banyak negara yang turut serta, bukan setakat di Asia tapi juga dari luar negara juga. Okey, mungkin boleh kita kongsikan berkaitan dengan program ini. 1,600 km dalam tempoh 24 jam untuk melengkapkan tunggangan motosikal. Bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk dilakukan seseorang individu. Jadi persediaan tu tentu bukan dari segi fizikal. Ni pun tarikh nak dekat dah ni. Jadi macam mana agaknya perkembangan sekarang ni? Persediaannya daripada segi kesihatan, daripada segi mental dan fizikal lah. Lepas tu kita kena sedia lengkap pakaian dengan motosikal kita. Pastikan keadaan baik lah. Okey, baik. Tapi itu tidak bukan sesuatu yang yang saya tahu saya nak sebut mustahil atau mencabar dan sebagainya. Sebab 1,600 km dalam tempoh 24 jam memang boleh dilakukan. Ya. Boleh. 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 Sebab mereka pun kena ikut disiplin Boleh tak kena kita tentang roadbook 2019 ni? Untuk Ironman 2016 ni, 2019 ni, minta maaf. Dia sebenarnya untuk program ni untuk mendisiplinkan kepada bikers-bikers yang rider-rider yang suka overlander. Yang mengembara kepada ke luar negara. Mendisiplinkan seperti macam event ni dia bagi ada checkpoint dan ada kilometer. Sebelum kita nak mengembara, kita kena study dulu tempat mana kita nak nak pergi dan kita kena belajar lalu mana yang mudah supaya kita tak sesat. Okey, dia set bagi waktu masa dia ada bagi waktu, jam dia. Masa dia kena ikut jalan yang dituju. Macam kita mengembara, kita tahu mana lokasi yang kita nak pergi. Sebelum kita keadaan jalan. Kita kena study dulu. Kita kena tahu situasi keadaan di sana. Dan sambil-sambil kita bercakap ni sebenarnya this foyer Wisma TV ni ada motor-motor. Ni siapa? Warna biru ni siapa punya ni? Tak tahu dah mana siapa punya. Sebab kalau Haji Zainal. Haji Zainal dari Malaysia sebenarnya ada berapa? Dari Malaysia ada orang? Empat. Empat. Dari Brunei? Dan Brunei sekarang kita 3 peserta. 3 peserta. Okey, semuanya 300 penonton. Semuanya 215 peserta. Okey, 215. Okey. Memang garisan pemulanya di Kuala Lumpur? Tidak. Tidak Garisan pemulanya di Ayutthaya, Bangkok, Thailand. Saya. Dan penamatnya di SIC Sepang. Okey. Oh, penamatnya di Kuala Malaysia. Lumpur. Jadi maknanya dari Ayutthaya akan pergi bergerak ke Kuala Lumpur, itu yang kata dalam tempoh 24 jam. Betul. Tapi nak ke sana nanti pun akan menunggang jugalah. Kita hari ini insya-Allah akan bertolak. Akan bertolak ke sana semua beramai-ramai lah ni. Berapa ramai semua yang dekat luar ni, boleh kita kongsi sikit? Saya rasa dah lebih kurang 3-4 orang jugalah. 3-4 orang dekat luar tu? Ya. Ada banyak motor dekat luar tadi tu? Ini kali pertama? Saya kali pertama masuk event Ironman 2019. Apa yang buatkan tertarik? Sebelum ni memang bikers yang tega. Saya pengalaman saya dah pergi overlander ke Thailand dan Laos. Jadi ini adalah satu peluang ataupun opportunity bagi saya untuk try saya punya minda saya macam mana nak baca dia punya map dan koordinat, macam mana nak baca. So kita boleh belajar dari segi individu lah, skill individu masing-masing. Baik, dan Cik Haji Zainal sendiri mungkin boleh kongsi dengan kita kenapa, adakah ini merupakan penyertaan kali pertama sebenarnya? Nampak gaya. Mula-mula saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang RTM, sudi mengundang kami di
Rancangan Selamat Pagi Malaysia. Ya, ini adalah kali pertama peserta daripada Brunei menyertai program ini. Program Iron Man ini. Mm-hmm. Tapi sudah biasa jugalah untuk memang sebagai bikers saya telah mendedahkan diri ke negara-negara. Apa bezanya yang memerlukan disiplin dengan tugasan yang perlu melengkapkan dalam masa yang ditetapkan ini dengan tunggangan yang santai-santai. Ya, pada kali ini barangkali kita akan mengikut disiplin yang telah diaturkan. Yeah. Mana kita perlu merancang perjalanan kita dan memenuhi kehendak-kehendak seperti masa tidak boleh terlalu laju dan tidak boleh terlalu perlahan. This is what we are aiming for, mengikut apa perancangan yang telah pun di set up oleh pihak penganjur. Okey, baik. Cik Wan Noor, kita nak tanya sikit berkaitan dengan ialah bila kita nak buat ni nak ikut disiplin, perlukan kesabaran. Dalam masa yang sama, aspek keselamatan tu. Macam mana pula? So, kalau dari segi aspek keselamatan, kita dari segi riding suit kena complete, safety boot, okey, glove, dari segi dia punya helmet dan juga dari segi kita kena ikut rules Thailand dengan Malaysia, dia punya undang-undang jalan raya dia, dia kena follow dia punya the rules lah. Tak boleh laju, tempat laju, tempat yang tak boleh laju kita jangan laju. Itu dia. Okey, baik. Keadaan masa yang sama, bila kita dah rancang dah elok-elok molek-molek ni, tiba mesti ada masalah yang mungkin kita cuba nak elak. Okey, berdepan dengan masalah teknikal, bagaimana menghadapinya? Berdepan masa teknikal seperti kalau ada kemalangan ataupun ada kerosakan, pihak penganjur dia ada sediakan ambulans pertama, kedua dia ada sediakan towing untuk angkat motor sekiranya kalau motor tu dalam masa singkat untuk membaiki boleh jalan, mekanik akan datang untuk repair sekiranya kalau terlalu teruk akan naik atas towing lah. Pihak penganjur dia ada sediakan lah untuk bawa ke SIC Sepang. Okey, dalam sepanjang perjalanan 1600 km, berapa hentian boleh saya pinjam? Okey. Dia ada 8 checkpoint. 8 checkpoint. Okay. Di Malaysia ada 2. Satu di Shell Juru. Shell Sungai 2. Sungai 2. Sungai 2. Okey. Di Penang. Yang satu lagi di Tapah. Baik. PHP. Okey. Checkpoint. Dan kemudian? Kemudian terus ke SIC Sepang. Okay. Setiap rider mesti melalui litar SIC Sepang. Mesti. Wajib. Baru dia dapat rehat pun ditetapkan. Betul. 30 minit contohnya. Tidak boleh daripada lebih daripada waktu itu. Dia semua mengikut disiplin. Tapi setiap motor penganjur ada sediakan GPS tracker. Okey. Dia ada sediakan daripada jadi situ dia tahu masa siapa yang tertinggal, siapa yang tertinggal, siapa yang laju lebih. Sebab tu kita perlukan penunggang ni berdisiplin. Dia tidak boleh sesat. Bila sesat, penganjur akan tolak poin. Setiap checkpoint pun kena ada stamp-nya. Betul. Bila sampai, pihak penganjur akan akan letakkan stamp supaya betul-betul sampai di sana. Betul. Okey, ikut disiplin dia ada juga akan diberi kelebihan ya, ada hadiah. Hadiah. Wah, jadi itulah sebenarnya dia bukan target utama tapi keseronokan nak lalui dengan disiplin. Itu yang sebenarnya menerujakan sebenarnya. Betul. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak dapatkan info lanjut, ada tak saya semacam ada buat langsungkan live FB ke yang boleh tengok? Kemungkinan pihak penganjur dia ada buat live, dia ada media. Macam pihak Thailand dia ada 8 media mereka yang join. Yang akan turut sepanjang. Yang akan turut. Dia ada 8 media ni. Untuk penganjuran yang sebelum-sebelum ni mana ya. Okey. Adakah semua akan memakaikan seperti Iron Man? Sebab tajuknya Iron Man. Tidak. Tak. Okey, baik. Ini dia gambaran daripada acara sebelum ini sebab difahamkan ini kali yang ke 3. Okey. Apa kepuasan yang dicari oleh penunggang-penunggang? Ini penjelajahan ini, pengembaraan ke negara-negara yang luar daripada Brunei ini adalah satu peluang keemasan yang perlu dikecap, yang perlu diambil lah. Terutama sekali dalam event yang berprestige tinggi seperti Iron Man ini. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya, semoga semua selamat hendaknya sampai ke destinasi dan kemudian akan kembali semula ke Kuala Lumpur pada hari Ahad ini. Insya-Allah. Baik, dan dalam masa yang sama kita nak bawakan